Dor. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan saya Suhlasri Hartono, sendirian lagi di rumah, jadinya teriak-teriak lagi, matikan-matikan lampu karena pengiritan. Saya mau, karena masih hujan ya, masih ditutup separuh tokonya. Tutup separuh, saya mau noto-noto. Sekarang mie instan saya kurangi jualannya. Karena mie instan sekarang itu naik, pembelinya agak menurun. Maksudnya menurun bukannya apa orangnya yang berkurang, tapi yang dibeli itu akhirnya dikurangi. Biasanya kan saya jualnya 10.000 dapat 3 ya, jadi mereka biasanya yang beli banyak-banyak akhirnya beli oke 10.000 saja. Oke, kelipatan 10.000 3 gitu. Kemarin banyak yang expired, ada berapa dus gitu yang expired, saya kembalikan. Saya mau noto barang yang belum dibuka kardusnya. Aduh, gimana nih ya notonya ya? Ini makeup itu ya, makeup ada pop mie, ada setiap cup, gitu-gitu. Ditaruh, ini kan kosong nih. Nah, ini ditoto, ditaruh di situ, disusun, biar kelihatan penuh lagi. Kalau kelihatan bolong gini, dalam rumah kelihatan. Kalau ditutup pakai dagangan, paling tidak itu dalam rumah kelihatan separuh. Kita mulai noto-notonya sendirian ya. Anak E lagi dijemput Bapak E, tadi keluar rumah minum apa makanan instan ini cepat habis. Noto saja. Kalau mana enggak ya? Kosong bawah ini. Nah, ini taruh ini. Ditaruh lah yang baru. Baru-baru datang. Saya skip dulu ya. Dikit-dikit aja ya. Kalau gini kan di dalamnya enggak seberapa kelihatan dari luar ruang tamunya. Jadi ada privasi ya, nggak semua harus kelihatan dari luar toh. Kalau ada tamu itu biar ada ini ya. Nah, ditutup sampai tinggi. Ada yang expired itu kemarin 3 biji itu. 3 biji ini ada yang expired, ini yang expirednya ini yang kemarin ya, yang pulaan kemarin expirednya tanggal 1 bulan 2 2023, jadi expirednya kemarin udah gak dijual lagi, ini kulak baru lagi. Expirednya cuma 3 kok, pasti di ijoli, pasti di ganti sama orangnya. Nah, bagus, kelihatan penuh. Kalau tinggal sedikit ya taruh aja ya. Nah, oke, selesai kayak gini teman-teman. Kardusnya dilempar di sebelah seperti biasa. Oh, belum selesai. Noto ini santan. Ini ada yang dateng nih, santan sasa. Lagi rame karena ada hadiahnya mangkok ya. Ini kalau beli 3 biji, hadiahnya mangkok. Nah, kayak gini, 3 biji adanya mangkok. Ini jual 10.000 biar cepet habis. Kalau diecer, nggak habis-habis. Belinya 1 biji, 2 biji, saya nggak punya kembalian. Mending gini langsung 3, 10.000. Saya itu jarang punya kembalian ya. Ada orang beli. Ya. Apa? Ada Cleo gelas. Cleo gelas ada?
berapa? Itu mboten sing kali to, Bu. Bukan, itu cuma satu macam saya Cleo-nya. Pripun? Satu macam tok Cleo-nya. Oh, yang gelas standar itu. Gitu? Pasti. Terima kasih. Kita teruskan. Udah selesai disusun. Udah, ini tadi belanjanya orang. Dari pagi pesen tapi nggak diambil-ambil sampai sekarang. Loh, ini tisu-tisu ini punya orang. Ini orang pesen telur juga. Ini kalau pecah terus sopo tanggung jawab. Mau buang kardus ya, bukan buang. Cuma dilempar saja. Kardusnya dilempar biar nggak bikin penuh toko. Nanti dilipat kok sama bapaknya. Bapaknya itu kalau saya buang-buang lempar-lempar tuh dibiarkan, karena nanti pasti dia ada kerjaan. Kalau nggak gitu dia nggak ada kerjaan. Masih hujan. Inilah pekerjaan saya saat hujan. Noto mie, noto ini. Apa ini? Balut. Balutnya datang lagi. Oke, teman-teman, kayak gitu ya. Keseharian saya, aktivitas saya seperti itu setiap hari dibikin happy karena kita selalu dalam rumah. Kalau nggak happy nanti sutrisno. Stres. Jadi dibikin happy saja. Oke, saya tutup video saya sore ini, teman-teman. Selamat sore, terima kasih.